Ya, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel Otodidak. Sekarang saya akan servis blender merek Cosmos ya. Di sini masalahnya adalah mati total ya. Jadi nggak bisa nyala. Infonya sih pada saat tadi ngejus buah, itu tiba-tiba mati. Udah nggak bisa dinyalain lagi. Coba sekarang kita tes dulu ya, dicolokin kabel. Udah colokin kabel nih, coba di on. Nah ini udah nggak ada apa-apa lagi sini ya, udah nggak bisa. Coba kita bongkar dulu ya ini. Dilihat dalamannya apa short atau kumparannya putus ya, coba kita bongkar. Oke, dalamnya seperti ini ya. Tidak ada yang terlihat aneh di sini ya. Saya juga baru pertama kali servis ini, jadi belum tahu ini ada apa di sini. Apakah cuma sambungan? Ini juga nggak tahu nih apa nih. Apakah fuse ya? Sini kumparannya oke ya. Cuma nanti kita cek pakai multimeter ya. Untuk tegangan masuknya atau ke kabelnya yang putus ya, coba kita tes dulu. Kita cari tahu. Coba kita tes ya, cek dulu. Oh, ini ya. Sekarang kita cek tegangan dari ini ya, power kabelnya. Tegangannya masuk ya, 220. Jadi dari sini udah bisa, udah masuk power. Berarti ini bukan fuse ya, ini sambungan doang ya, beda kabel juga ya. Nah coba kita tes untuk ini ada switch di sini, ada switch ya. Ini takut nyetrum juga nih. Nah switchnya di sini ya, ini switch. Jadi kita langsung jumperin untuk ngetesnya ya, tapi hati-hati nih, ini bisa muter ya tiba-tiba. Coba kita on kan. Oh ini bisa nih, ini udah bisa ternyata. Berarti masalahnya ada di switchnya ya. Iya masalah di switchnya berarti nih. Oh segitu saja ya. Ini nggak tahu nih fuse nih biasanya. Tapi fuse nya berarti normal ya kalau ini udah oke. Switchnya nih berarti masalah. Sekarang kita coba buka ya. Buat sampel buat beli di toko. Ini ya masalahnya ya.
Di suite-nya ini udah tidak ngontak nih ternyata. Coba kita cari penggantinya ya. Ini dilepas dulu. Oh, ini apa? Untuk infonya katanya ininya perlu diburu-buru ya. Jadi tidak apa-apa, nggak usah pakai ini switch ini ya. Jadi dilangsungin aja katanya. Karena untuk ininya mesti nyari juga sih, nggak tahu nih model sama apa enggak. Jadi karena mau dipakai udah langsung aja dijamperin. Nanti kalau udah ada switchnya baru diganti gitu. Langsung dijumper aja seperti ini ya. Oke, kita langsung pasang saja. Oke, ini udah terlepas ya. Terus ini udah disolasi. Sekarang kita tes. Bisa ya. Oke, sudah bisa. Ternyata di switch ya, switchnya ini tidak ngontak ya, jadi dia tidak bisa on. Jadi sementara kita bypass atau jumper dulu lah, di jumper dulu. Nah, kalau misalnya masalah lain biasanya ada di fuse atau di ini nih kontrol on off nya ya, atau di kumparan. Udah itu aja sih sebenarnya. Atau kabel, kita cek dulu kabel power. Kalau misalnya masuk berarti ya di antara 3 ini 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, benar. Ada di kumparan, fuse, switch, atau ini kontrol on off nya ya. Oke, sekarang kita pasangnya. Oke, sudah dipasang. Kita tes lagi ya untuk memastikan kondisinya benar sudah oke ya. Ini off ya. 1, 2. Oke, sekian untuk perbaikan blendernya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam proses perbaikan atau edit videonya, karena ini saya juga baru pertama kali nih service blender. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. I gave you my heart.